Punya smartphone tapi tidak menghasilkan uang. Ingin smartphone Anda jadi ladang bisnis? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Gustaf M. dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Menjalankan bisnis tidak melulu identik dengan mengeluarkan modal yang besar. Anda bisa memulainya dengan apa yang Anda punya. Dengan hanya bermodalkan smartphone atau ponsel pintar yang Anda miliki, Anda sudah bisa berbisnis dan mendapatkan keuntungan. Memulai bisnis kecil dari rumah dengan memanfaatkan waktu senggang akan menjadi modal yang baik bagi Anda yang ingin memulai sebuah bisnis. Faktanya, memang ada bisnis atau peluang usaha yang bisa dimulai bahkan dari dalam kamar Anda sendiri. Berikut ini saya jelaskan peluang usaha apa saja yang bisa Anda jalankan hanya dengan bermodalkan smartphone. Peluang usaha bermodalkan smartphone yang pertama adalah jualan pulsa. Dalam beberapa video saya, jualan pulsa selalu disinggung. Jualan pulsa memang usaha yang paling mudah dan murah yang bisa Anda jalankan. Dengan hanya bermodal smartphone dan uang pendaftaran minimal 100.000, Anda sudah bisa memulai usaha ini. Bisnis satu ini cocok dijalankan oleh siapa saja, mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, bahkan pegawai sekalipun, karena nyaris tidak ada kesulitan. Selain menjual pulsa, biasanya para agen pulsa pun menyediakan layanan lain seperti menjual kuota internet. Mengikuti perkembangan zaman di mana sekarang ini lebih banyak orang yang membutuhkan kuota internet ketimbang pulsa telepon. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa menonton video saya yang berjudul Tips Sukses Bisnis Pulsa Modal Kecil Bagi Pemula. Peluang usaha bermodal smartphone yang berikutnya adalah buka layanan PPOB. Layanan PPOB sekarang ini menjadi salah satu peluang usaha yang tidak boleh Anda lewatkan. Kebutuhan masyarakat akan membayar tagihan-tagihan seperti tagihan PDAM, PLN, BPJS, dan lain-lain dengan cepat dan mudah menjadi poin utama. Sekarang ini ada banyak vendor penyedia layanan PPOB. Anda tinggal pilih vendor mana yang paling sesuai dengan keinginan Anda. Namun, perlu diingat, jangan hanya tergiur oleh harga murah. Pastikan kualitas layanan vendor juga memuaskan. Peluang usaha bermodal smartphone yang berikutnya adalah jual barang free love. Peribahasa mengatakan, sampah seseorang merupakan harta karun bagi orang lain. Barang free love memang barang bekas, namun bukan berarti yang sudah tidak layak pakai. Barang free love yang masih layak pakai terbukti banyak peminatnya. Misalkan, skincare yang Anda beli tidak cocok dengan kulit Anda, maka itu sejatinya sudah menjadi barang free love, dan Anda bisa menjualnya. Daripada Anda buang begitu saja, tentu lebih baik jika itu menjadi uang, bukan? Contoh lainnya misalkan stroller bayi. Stroller ini biasanya juga tidak lama dipakai jika Anda pernah membelinya. Anda bisa saja menyimpannya untuk suatu hari nanti. Namun, minat terhadap stroller ini memang sangat tinggi. Jadi sayang sekali jika Anda menyimpannya di gudang dan akhirnya rusak. Beberapa situs jual beli barang bekas yang terpercaya ialah OLX, Carousel.id, dan Prelo. Beberapa marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak pun sebetulnya menyediakan layanan untuk jual beli barang bekas ini. Peluang usaha bermodal smartphone yang berikutnya adalah menjadi admin sosial media. Bagi Anda yang aktif bermain sosial media, Anda cocok menjadi admin online yang mengelola akun milik orang lain. Pekerjaan yang kekinian dan simpel untuk dilakukan. Bahkan, Anda bisa mencoba untuk membuat akun Anda sendiri dan membagikan konten-konten yang menarik. Jika nanti akun Anda sudah punya banyak followers, Anda bisa mulai menawarkan postingan berbayar atau endorsement. Contohnya, akun-akun humor dan info menarik yang marak di Instagram. Selain membagikan informasi dan hiburan, akun tersebut juga mendapatkan bayaran dari hasil menerima endorse.
tarif endorse-nya sendiri bergantung pada jumlah followers dan tingkat engagement akun Anda. Peluang usaha bermodal smartphone yang berikutnya adalah menjadi reseller atau dropshipper. Peluang usaha satu ini memang sedang tren. Dengan maraknya online shop dan marketplace, membuat peluang usaha reseller dan dropshipper terbuka lebar. Memulai bisnis dengan sistem reseller atau dropship memang cocok dilakukan untuk pemula. Terutama sistem dropship yang memungkinkan Anda tidak perlu memiliki stok barang. Lakukan riset kecil mengenai barang apa yang sedang tren belakangan ini. Anda bisa gunakan Google Trend untuk mendukung riset Anda, atau Anda pun bisa melihat barang-barang apa yang populer di marketplace sebagai acuan Anda bila Anda bingung mau menjual barang apa. Menjalankan bisnis tidak harus selalu dilakukan dengan begitu rumit, sebab ada banyak bisnis yang bisa dijalankan dengan simple. Bahkan, banyak bisnis yang bisa dijalankan dengan modal kecil atau tanpa modal sekalipun. Hal ini tentu akan sangat menyenangkan, terutama bagi Anda yang sedang berniat terjun ke dunia bisnis. Meski begitu, Anda harus terlebih dahulu paham soal bisnis yang akan dilakoni. Jangan sampai Anda menjalankan bisnis yang tidak dipahami, yang bisa menimbulkan masalah bagi bisnis itu sendiri. Bukannya mendapatkan keuntungan, malah bisa saja bisnis tersebut hanya berumur pendek dan akhirnya gulung tikar. Kenali dengan baik seluk-beluk bisnis yang akan Anda pilih, mulai dari kemudahan hingga kesulitannya. Dengan begitu, Anda bisa dengan mudah mengelola bisnisnya. Nah, bagi pemula, sebaiknya pilihlah bisnis yang mudah tapi tetap memberikan keuntungan yang lumayan. Misalnya saja, menjalankan bisnis hanya dengan modal smartphone yang Anda miliki. Itulah peluang usaha bermodalkan smartphone yang perlu Anda ketahui. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silakan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com/fanpagebelajarberbisnis. Dan silakan klik like di fanpage tersebut, supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silakan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya, silakan klik channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Dan di sini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silakan klik di videos. Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.